Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arida dari Sri Lankasam. Dan kali ini gue ditemenin sama Robby khusus di acara Ngecoper You. Acara yang kalian tunggu-tunggu katanya nih. Karena acara ini kita akan ngebangun chopper. Tapi bukan cuma sekedar ngebangun dan modifikasi kayak video yang udah-udah. Tapi benar-benar detail. Dan juga kita akan ngajak netizen buat ikut ngebangun motor chopper ini. Ngapain? Ya ajak biar seru, karena netizen banyak yang nunggu kita. Jadi nanti kita cobain misalnya di menjawab pertanyaan mereka. Iya. Kita bisa nggak sih bikin chopper? Nah, sebenarnya sih belum tahu ya. Belum tahu. Kita udah bisa belum. Tapi okay. Kita sama-sama belajar dan makanya kita ngajakin netizen juga untuk ikutan bareng kita ngebangun chopper ini. Caranya gimana? Nanti kita di Instagram kita bakalan bikin polling Insta story atau mungkin posting di feed Instagram mengenai kira-kira bagusan pakai ini, bagusan bentuknya gini atau gini. Bagusan begini, nah nggak ada dong. Nggak apa-apa. Nah, tugas kita sebagai rumah modifikasi dan builder, gado-gado tersebut kita ramu jadi gado-gado yang mahal. Oh. Iya kan? Gado-gado bisa banyak di pinggir jalan, tapi ada yang mahal. Oke. Rasanya tetap gado-gado. Siap. Untuk chopper ini sendiri, sebenarnya udah pernah dibikin sama Robby, cuman gagal. Gagal nggak sih? Gagal sih. Karena agak sedikit memaksa kali ya. Memaksa, karena waktu itu gue gak tahu tiba-tiba dia beli motor, tiba-tiba ngerjain. Terus jadi sih, sempet kemana aja nyusahin gue sepet. Ya pasti udah jalan-jalan, walaupun sekitar Jakarta. Sebenarnya bukan, gue anggap bukan gagal, hanya kurang maksimal. Ya, kurang maksimal karena gue juga gak dilibatin pada saat itu. Bener-bener, bukan gue gak dilibatin karena dia lagi kepingin antusias. Dan gue berpikir, ya udah orang lagi antusias, ya udah apa namanya biarin aja. Nah, tapi karena gue ngeliat kok kasihan gitu anak-anaknya udah sedih gitu, kadang-kadang dia di pojokan gitu deket rak tangki merenung, gue kasihan loh. Sayang bulan puasa. Jadi akhirnya gue berpikir untuk yaudah deh, kita akan ngebangun chopper-nya Robby. Sebenarnya chopper ini milik Robby, basicnya adalah Binter tahun berapa ya? Tahun 1980, Binter udah CDI ya? Udah, yang sudah CDI-nya. Oh, udah berubah jadi CDI. Ini adalah rangka awalnya yang waktu dia bikin, dia ngecap dari sini aja langsung di drop seat di sini. Konsepnya masih soft tail karena masih menggunakan suspensi belakang. Nah, ini kenapa nggak ada buntung, karena diambil untuk nomor rangkanya. Tinggal udah dipindahin ke rangka yang baru. Nah, rangka yang baru itu gua untuk membuat rangka baru ini, jujur gue belum punya pengalaman. Sri Lankasam belum punya pengalaman. Maka dari itu, gue meminta bantuan teman gue yang pengalaman banget untuk bikin rangka chopper. Menurut kita, dia pengalaman banget. Dia udah 8 tahun bengkelnya dan mostly sebagian besar hidup dia adalah membangun motor chopper. Jadi pengalaman dia untuk motor chopper jauh lebih tinggi pada Sri Lankasam. So, gue main ke tempat dia untuk mesen rangka. Wih, nah ini temen gue namanya Melvin. Tanya. Wih, tempatnya asik ya. Wah, udah ada pasien nomor 1, nomor 2, berarti gue hari ini pasien nomor 3. Gue sekarang di Titasomi Custom, gue lagi berkunjung sekaligus mau minta bantuan Melvin. Karena temen gue ini lebih ahli untuk membuat style chopper ketimbang gue. Halo bro, saya Melvin dari Titasomi Custom. Ini bengkel kita ada di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Main motor 2008 udah main sih, tapi ya iseng-iseng lah, sekarang baru diserius. Berapa tahun kita suaminya? 2010 mulainya. Berarti kurang lebih udah 8 tahun ya? Udah 8 tahun lah. Lebih banyak style chopper ya? Ya, ya dari awal memang kita mainnya chopper, cuman karena memang dulu bangun nggak asik-asik lah sama bengkel, akhirnya coba-coba sendiri sampai sekarang. Tapi kalau mengenai quality itu bisa jaminan ya. Jadi dulu saking baru belajarnya tuh, setelah rangkanya jadi itu kejadian setelah patah kita di review lagi gimana nih rangkanya supaya kuat. Setelah jadi benar-benar jatuhin dari lantai 2, prak jatuh ya, besinya pengok tapi bentuknya nggak berubah, alhamdulillah sih. Oke lah. Jadi gue minta Melvin untuk bikinin chopper karena rangka punya Robby kemarin kan gagal total tuh ya bikinannya dia. Jadi
yang kita bikin frame baru dan gue minta bantuan Melvin. Ya tadi gue udah diskusi sama Melvin mengenai kira-kira konsep rangkanya, dia yang lebih ngerti ketimbang gue. Nah, yang jelas gue udah ceritain gue maunya bagaimana-gimana dan Melvin udah nangkep maunya gue dan secara teknis dia lebih ngerti daripada gue. Ya, di belakang gua ada rangka chopper bikinan Tita Somi Custom. Caranya gimana? Cara-cara buat chopper itu, rangkanya. Rangka chopper. Rangkanya. Nah, lu mau gua jelasin versi yang cepat, versi yang lama? Butuh dua-duanya. Pasti juga teman-teman gua pengen tahu dong cara lama. Oke, gua kasih versi cepatnya aja bukan ya. Cara suap ya, Bro. Nih, versi cepatnya lihat aja cara bikin. Nah. Kira-kira berapa lama, Bro? Lu ngopi-ngopi di depan, ntar gua anterin. Oh siap, disuruh ngopi-ngopi abis itu tunggu di depan, boleh. Gua tungguin, lu kerjain sekarang ya? Iya. Oke, gua tungguin. Ya, gua disuruh tunggu sama Melvin karena dia lagi ngerjain rangka chopper per pesenan gua. Katanya gua disuruh tunggu aja, yaudah gua main handphone aja dulu. Oke, gua tunggu. Ini rangka buat strip art custom. Wih, awet. Luar biasa. Mantep. Oke, ini rangka pesanan gua. Udah dikerjain sama Melvin. Cepet banget ya. Luar biasa, emang builder profesional lah yang satu ini. Gile, cepet banget. Ya kan tadi lu minta ceritanya versi cepat. Kalau versi lama durasinya enggak cukup. Nanti aja episode kita masih panjang. Jadi buat teman-teman, nah kita kasih lihat dulu nih. Nih, ya, kita kembangkan dulu. Ini rangka bikinannya Tita Somi Custom. Full bikinan punya ini di fitin buat motor Binter, mesin Binter Mercy. Vin, jelasin dong Vin, kalau rangka chopper tuh biasanya lu pakai besi atau apanya tuh ukuran berapa? Untuk backbone-nya. Nah, ini yang kita sebut backbone, guys. Backbone-nya kita pakainya itu sekitar 1 in sampai 1,5 in. Bahkan ada yang pakai 2 in juga, tergantung request. Untuk frame bawahnya, back sampai ke belakang nih, itu biasanya gue pakainya pakai 3/4. Karena Ari kemarin pesennya ini buat Binter, jadi gue pakai bahannya itu, basisnya itu dia bukannya full tapi dia schedule. Nah, tetap ada sambungan tapi tetap kuat. Ini perlengkapan aja, ini penguat-penguat supaya dia nggak terlalu goyang-goyang nanti kalau kena beban. Tadi Melvin udah jelasin mengenai rangka chopper. Kalau project ini sukses kira-kira asik kali ini. Maksud lo? Ya, kerjasama lah. Ya, yang penting kita bisa jualan. Kali aja nanti ada teman-teman yang pengen request rangka apa namanya chopper tapi nggak mau nunggu lama, nanti mungkin bisa gue order banyak sama Melvin dan ready di SAC Product. Amin. Ya kan kerjasama yang menguntungkan dua belah pihak ya. Beda jam yang banyak ya, Bro. Kayaknya lagi terharu dia, lagi gimana gitu. Sedih motor gua dia cak-acak. Nah, pokoknya lu tunggu aja episode berikutnya ini akan jadi seperti apa dan gua akan meminta teman-teman untuk memilih spare part apa aja yang kira-kira akan kita pakai di sini. Ya, lu bantu gua untuk memilih spare part yang akan kita pakai. Dan kurang lebih seperti model mungkin ada tambahan yang akan lo kasih masukan, lo kasih saran dan kritiknya di Instagram Robi aja kalau kritik. Instagram gua. Kurang aja. Jangan lupa
kritikannya dan saran itu mengenai ini, lu mau kasih kira-kira masukan untuk lampu, sennya, mungkin ada beberapa tambahan yang akan lu kasih, lu bisa langsung ke YouTube-nya Adi Brand. Untuk kritik subscribe, dan like, saran bisa kasih ke gua, kritik silakan kritik Robi aja, oke? Okay? Itu aja dari gua dan Robi pamit undur diri, bye-bye, sampai jumpa Sabtu depan. Ngecomper ya, karena kritik akan sampai. Ngecomper.